Oke, teman-teman, kali ini gue ngadain giveaway sekitar 2 buah item farm yang dimana di sini gue sediain 1 buah UT untuk setiap tembus 1K subscriber channel Bang Heru dan juga 1 buah gaya untuk setiap 5.000 subscriber ya, teman-teman. Dan juga untuk 10 WL untuk masing-masing 5 WL untuk 2 orang pemenang setiap gue record, yaitu bakal gue liatin di awal video ya setiap harinya. Nah, cara ikutin giveaway-nya itu cukup gampang banget, teman-teman. Kalian cukup like aja video ini, terus jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komennya untuk di setiap video gue. Nah, itu dengan cara kasih saran tentang video gue. Setelah itu kalian tinggal ketik, tulis grow ID kalian dan juga nama award kalian ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram gue di sini ya, teman-teman. Oke? Hey, Ru. Hey, hey, Ru. Hey, hey, Ru. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di video kali ini. Kita akan coba untuk membahas seputar IOTM terbaru 2020 ya, bulan Juli tentunya. Dan juga seputar rollback yang ke-6 ya, yang dimana di sini banyak banget yang yang bilang katanya banyak bug bang yang terjadi sebelum dan sesudah update maintenance Juli, tepatnya tanggal 1 kemarin ya, karena sekarang udah tanggal 2 toh. Jadi pas tanggal 1 kemarin tuh banyak banget yang nungguin lama-lama banget gara-gara si IOTM ini. Dan tentunya bukan gara-gara IOTM ini ya, karena bugnya tuh gak tahu sih ini, gue kurang tahu juga sih. Ntar kita baca aja di forum Growtopia-nya ya, teman-teman ya. Tapi seperti biasa, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dan juga belum menyalakan loncengnya, gue saranin untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar setiap Bang Heru upload video terbaru, kalian langsung ready untuk langsung nonton video terbaru dari Bang Heru. Dan juga seperti biasa, Bang Heru ada sedikit rezeki untuk seperti biasa ya, ada giveaway harian, bukan harian lah, setiap Bang Heru recording ya. Jadi kita akan langsung gaskeun kemana ya? Kalau saya kerja kan kemarin udah ya, saya kerja udah, berarti kita mampir aja dulu ke Mama Harvest ya. So kita langsung lanjut gaskeun aja ke Mama Harvest. Let's go. Oke, teman-teman, di sini gue udah di World Mama Harvest. Yang gimana di sini kita akan langsung ini aja ya, ngegaca. Nyari pemenang giveaway-nya ya. Nah, di sini kita mendapatkan nomor 3. Di sini ada grow ID dan word-nya tapi nggak ada hashtag giveaway-nya. Jadi kita cari lagi, teman-teman. Jangan lupa pakai hashtag giveaway-nya. Nomor 7, guys. 1 2 3 4 5 6 7. Mana nih? Ada hashtag giveaway-nya, ada grow ID dan word-nya. Nah, ini udah dapat nih pemenangnya ya, PBZ. PBZP. Jadi kita langsung ke BG9Z. Oke, teman-teman, di sini gua ada di world-nya si PBZP. Di sini pemenangnya ya. Selamat untuk PBZP, pemenang giveaway setiap Bang Heru recording ya. Selamat. Oke, teman-teman, di sini gua mau coba untuk nge-review IOTM yang terbaru. Ini bener-bener, aduh, kalian nggak usah inilah ya. Kemarin deh pas gue live streaming di Instagram nih, di Instagram Bang Heru ini nih, buat kalian yang belum follow nih, follow dulu karena Bang Heru juga suka live streaming di Instagram ya. Jadi kita udah ngebahas seputar IOTM yang terbaru ini. Entah itu masalah harga dan tentunya kualitas dan kuantitas dari si IOTM ini ya. Ini kalian udah bisa lihat lah kalau misalnya kalian ngebandingin sama IOTM, dengan wing-wing yang sebelumnya kayak Mercy, terus Da Vinci ini, sama apa sih yang ada efek parasolnya tuh, yang dari kepala tuh, itu lah pokoknya lah, aku lupa lagi tuh namanya tuh. Itu ini tuh kayak gabungan dari ketiga item tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari Da Vinci, ini kalian bisa lihat ya, ketika si karakternya jalan, ini si wingnya tuh kayak nggak gerak. Kalau misalkan kita pakai Aurora kan, kalau misalkan kita jalan tuh gerak ya, ini nggak. Terus dari segi hal loncatnya tuh kayak Da Vinci plus ini ya, Mercy wing juga kayak gini. Cuman di sini ada tambahan efek kayak gitu tuh, ada efek bulu
bulu ketek, kok bulu ketek ya, bulu ini ya, bulu apalah, gak tau lah, ini bulu elang atau Pegasus, apa sih Pegasus tuh, ini ya kuda yang bisa terbang ya kalau nggak salah ya Pegasus ya. Nah inilah bulu inilah, atau bisa dibilang bulu ketek lah, terserah lah ya. Ya kayak gitulah ya. Terus untuk efek-efek yang lainnya lagi nggak ada ya teman-teman, ini hanya ada efek double jump aja sama kayak wing-wing yang apa biasa aja gitu ya. Cuman ini kalau misalkan lihat dari segi set gitu ya, ini bagus banget sih, Bang Hero aja langsung suka gitu pas sekali lihat dari item tersebut ya. Nah untuk masalah jual beli item ini rada susah sih. Tadi aja pagi Bang Heru masuk ke World by Pegasus, itu Bang Heru malah stuck di World by Pegasus. Ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Jadi ketika kita masuk ke by Pegasus itu tuh kita tuh pas masuk tuh langsung botak. Jadi di sini gue ada beberapa referensi alias ada beberapa foto ketika anak Will gue masuk ke World by Pegasus nih. Yang ini nih, yang di sini nih, yang di sini ya. Itu tuh ketika dia masuk ke world itu, dia tuh kayak langsung stuck gitu di white door. Jadi dia nggak bisa jalan-jalan di worldnya. Tapi dia tuh apa ya, kayak nge-stuck gitu loh di white door. Jadi nggak bisa jual beli barangnya di sana. Jadi untuk jual beli barangnya gue kurang tahu juga sih, antara di buy Pega atau di buy apa gitu. Soalnya buy Pegasusnya itu sendiri itu nge-stuck banget teman-teman ya, nggak bisa masuk sana gitu. Jadi bisa pun masuk, tapi kita tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak masuk ke sana tuh nge-stuck di servernya. Jadi kita tuh nggak bisa ngechat, nggak bisa ngapa-ngapain, malah ya udahlah stuck aja gitu, nggak bisa keluar lagi masalahnya, kayak gitulah ya. Terus kita akan coba untuk membahas ini ya, rollback plekku yang keenam teman-teman ya. Di sini gue bakal bacain aja deh untuk kalian ya. Juli server issue and maintenance compensation katanya ya. Jadi di sini tuh isunya tuh kenapa sih kok bisa gitu servernya kayak apa ya crash gitu kan. Di sini tuh ada bilang tuh, jadi malam kemarin tuh si servernya tuh crash katanya ya, tiba-tiba ngerestart otomatis gitu kan. Terus di sini mereka udah ngabarin juga tuh di forum dan di sosial media, di Twitter tentunya ya, bahwa kita mengalami satu kejanggalan katanya, banyak bug mungkin ya. Karena di sini juga gue bakal ngambil sedikit informasi dan sedikit foto dari apa konten kreator Growtopia Ichi gitu ya. Jadi di sini dia udah upload duluan nih soal apa seputar new bug ya, setelah update item terbaru dari Pegasus ini. Banyak banget, soalnya ini gue bakal liatin aja lah fotonya ya, kayak gini ya temen-temen ya. Terus di sini perform a rollback and reset the game and all account progress to. Nah jadi di sini rollback ke-6-nya tuh buat kalian yang main tanggal 1 kemarin ya teman-teman ya. Nah, tanggal 1 Juli kemarin itu akun kalian akan di-reset kembali ke tanggal Juni ya, tanggal 30 Juni. Jamnya 3 PM GT, waktu GT ya, di waktu GT ke ya segini ya, 3 PM ya. Jadi buat kalian yang main tanggal 1 Juli, mohon dimaafkan. Jangan disesali ya teman-teman, karena gue juga ya mau gimana lagi ya, ada yang udah beli akses gitu kan di Mama Harpe sama di saya kerja, tiba-tiba lah pas dicek DL-nya kok hilang gitu kan. Ternyata emang benar rollback ya, yang dari tanggal 1 itu rollback ke tanggal 30 ya. Jadi rollback sehari doang ya teman-teman, yang nggak terlalu banyak rip, tapi ya sebagian besar dari kalian mungkin banyak banget yang rip ya. Coba yang rip tolong tulis aja di komentar bawah ya, tolong. Aduh. Dan di sini juga pihak Growtopia, pihak Ubisoft-nya bilang gini ya. Noh, di sini kita membereskan apa ya, bekerja keras di untuk ngebenerin ini nih. All in up for has will be delivered, yang apa ya ini gue kurang tahu juga sih. Terus nantar bakal ada apology day, yang dimana apology day-nya itu bakalan ada apa nih? Nah ini nih, the amount of
gems pur has during the rollback period bla 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 chance for nah double gems drop mantanya ya while smashing for the next wih mantap 48 jam ya widih mantap mantap jiwa. Terus di sini ada in app pur has nya menjadi 25% aja. Wow, oke. Okay. Terus di sini ada new rollback flagku ya. Blok-blok rollback flagku yang ke-6 teman-temannya V16. Will be available for free in the game. Oke, okay, siap. Oke, okay, mungkin itu yang dari dari forum Growtopia-nya langsung, teman-teman. Nah, di sini juga gue mau sedikit bercerita yang ada di anak guild gue ya, teman-teman ya. Yang dimana di sini anak guild Harvest Moon pada ini ya, pada komen tentang masalah ini juga. Yang dimana di sini hal yang pertama yang gue bisa tangkap dari guild chat itu yang pertama mereka gak bisa masuk yang tadi ya, gak bisa masuk ke World by Pegasus itu malah jadi ngestak katanya di sana ya. Jadi nggak bisa pas masuk juga jadi ngestak aja gitu. Jadi untuk kalian nih hati-hati aja ya pas masuk ke World by Pegasus atau by Wing gitu. Kartanya rada susah untuk keluarnya lagi ya. Terus ada lagi yang bilang katanya banyak yang ini item yang hilang katanya. Tadi juga ada subscriber Bang Eru yang nanya ke Instagram, "Bang, aku kok kehilangan make plan?" katanya. Terus, "Bang, kok aku kehilangan cewek?" Ya itu beda lagi ya. Kok cewek? Ya pokoknya banyak banget alat-alat yang hilang ya. Termasuk dari anak guild juga katanya tuh alat hardware hilang semua di backpack katanya tuh. Mana kemarin pagi baru restock katanya. Waduh. Nah, di sini teman gue nih, teman real gue ngejelasin kalau gini, Imo kemungkinan bug atau glitch-nya bisa jadi dari epic wing baru teman-teman ya, dari OTM katanya. Kasusnya sama kayak hand item yang rose waktu kemarinnya. Nah, hand item yang rose yang mana ya? Yang dipegang di tangan atau yang di mulut tuh? Aku kurang tahu juga tuh. Atau secara logika dari si kode program yang buat server jadi ngaco. Nah, iya ya, itu kadang emang kayak gitu ya, teman-teman ya. Dengan adanya item baru seperti biasa, nah itu bug bermunculan ya. Kayak misalkan foto yang tadi sebelumnya aku liatin ke kalian itu banyak banget yang dari pickaxe aja malah jadi legendary weapon yang warna kuning katana itu ya. Katana apa sih namanya ya yang kuning tuh? Nah, itu yang kayak gitulah ya. Oke. Okay, jadi untuk untuk penjelasan lainnya gua mungkin jelasin itu aja ya teman-teman ya, karena untuk di bulan Juli ini kita kedatangan yang jelas item terbaru ya yang ada di store dengan harga 200k gems. Untuk harganya sendiri sekarang ya kalian bisa lihat lah ya sekitar 120 sampai 130 WL-an teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen beli ya monggo aja. Gue saranin jangan beli di store ya. Kalau gue sih ini beli di store ya tadi, cuman gue gak ngeliatin aja. Kalian tinggal beli aja ke wordnya. Tapi untuk wordnya juga rada takut juga karena wordnya itu rada wadidaw jiwa ya sekarang ya. Jadi ngestak gitu loh teman-teman ya. Itu korbannya banyak banget termasuk saya tadi pagi itu pas mau recording tiba-tiba pas gue masuk ke worldnya tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain malah ngestak gitu nggak bisa masuk nggak bisa keluar ya aduh bingung tiba-tiba pas jam berapa ya tadi ya jam 8 bisa lepas tuh dari world itu ya udah bisa langsung bisa record gitu kan. Oke deh mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian aja ya karena di sini gue cuman bisa ngasih info seperti itu aja ya. Mungkin ntar kalau misalkan ada info lebih gue bakal bikinin lagi videonya untuk kalian biar kalian tahu aja gitu ya apa aja sih yang ada di bulan Juli ini, ada bug apa aja, ada item apa aja yang terbaru gitu kan, dan tentunya rollback 6 udah muncul ya. Oke deh temen-temen mungkin cukup sekian aja video dari gue, semoga kalian terhibur dengan apa yang gue sampaikan. Dan ya semoga kalian suka tentunya ya dengan apa yang konten gua buat hari ini nih. Waduh, jangan lupa buat kalian yang baru datang jangan lupa like dan juga jangan lupa untuk subscribe ya kalau misalnya kalian suka dengan channel ini. So teman-teman gua pamit undur diri, see ya teman-teman di next episode. Bye bye. Ciao.